Hai, Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Ali Gadget dalam segmen OK Tak App sini. So, untuk video kali ini, kita akan membuat ulasan penuh berkaitan dengan aplikasi Settle, iaitu sebuah aplikasi yang menawarkan perkhidmatan pembayaran elektronik petrol yang pertama di Malaysia. So, apa tunggu lagi? Jom kita bersettle sekarang. Aplikasi Settle dibangunkan oleh Settle Ventures Sdn Bhd dan ia telah berada di Google Play Store sejak 2018. Selain itu, ia juga mempunyai rating yang agak tinggi iaitu 4.7. Ia adalah merupakan aplikasi pertama yang menawarkan perkhidmatan pembayaran petrol melalui apps. Aplikasi ini mengkhususkan pembayaran petrol di stesen minyak Petronas sahaja dan buat masa ini, lebih 273 stesen minyak Petronas menerima pembayaran melalui Settle di seluruh Lembah Klang. So, jom kita terokai aplikasi Settle. Ok, sekiranya anda pertama kali muat turun aplikasi ini, macam biasa anda perlu register akaun anda terlebih dahulu ataupun anda boleh go through tutorial step cara penggunaan aplikasi Settle ini. Okey, untuk registration macam apps yang lain, anda perlu masukkan nama penuh, email address, password dan promo code sekiranya anda memiliki voucher code ataupun friends referral code. Dengan promo code ini, anda akan memperoleh lebih banyak rewards. Kemudian, since aplikasi Settle ini mengandungi maklumat pembayaran yang credentials, maka anda harus menetapkan security pin ataupun anda boleh menggunakan fingerprint pin. Seterusnya, anda perlu memasukkan kredit atau debit card anda untuk memudahkan urusan tambah nilai dan pembayaran minyak petrol. So, ini adalah homepage bagi aplikasi Settle. So, dari segi button functionality dekat bawah tak banyak. And again, di sini ia juga menyediakan safety guidelines untuk menggunakan aplikasi Settle dengan selamat. Then basically, once kita dah turn on GPS location device, so aplikasi ini akan pop up stesen minyak Petronas yang terdekat dengan lokasi semasa kita. Sebelum itu, jom kita try tengok function yang terdapat di bahagian bawah ini. So untuk feature button payment adalah di mana anda boleh top up ataupun melakukan card settings. Dan yang paling penting, ia akan paparkan balance duit anda. So, untuk top up ini ada pelbagai cara iaitu anda boleh top up melalui kad debit atau kredit kad anda ataupun anda boleh top up melalui perbankan atas talian. Harus diingatkan, maksimum wallet balance adalah dihadkan kepada RM200 sahaja. Dan di sini, ada juga ruang untuk voucher. So, sekiranya anda mempunyai voucher code atau referral code, anda boleh masukkan di sini. Alternatif top up satu lagi adalah anda boleh tetapkan terus atau setkan kepada active auto top up. Kemudian di bahagian rewards pula, ia menawarkan ganjaran yang bakal diperoleh sekiranya kita menyertai cabaran-cabaran yang disenaraikan dalam challenges ini. So di sini juga anda boleh pautkan physical mesra card anda ke aplikasi ini untuk mengumpul mata ganjaran mesra dan yang menariknya, mesra points ini boleh ditukar menjadi wallet balance. Dan di bahagian inbox pula macam apps yang lain iaitu sekiranya terdapat sebarang promotion, contest ataupun rewards, ia akan dimasukkan ke dalam inbox ini sebagai notification untuk pengguna. Akhir sekali di bahagian more adalah merupakan ada extra feature yang terdapat dalam aplikasi ini macam contohnya profile settings, password settings dan lain-lain lagi. Dan the best part pasal apps ini adalah ia link dengan Google Maps. So, kalau macam contohnya, saya klik pada Go To Station. So, ia akan redirect ke Google Maps. Dan anda juga boleh klik pada bahagian search ini untuk cari stesen Petronas yang lain yang terdekat dengan lokasi semasa anda. Dan untuk mudahkan carian, ia juga mempunyai feature filter. So, anda boleh tapis carian anda mengikut facilities, fuel type, food and beverages. So, kesimpulannya aplikasi Settle ini sebenarnya satu aplikasi yang inovatif kerana ia memberikan para pengguna pilihan ataupun alternatif untuk membuat pembayaran dengan lebih mudah. Namun untuk mengatakan ia satu aplikasi yang really useful to us, mungkin ia tidak berapa signifikan kerana kita juga boleh membuat pembayaran secara terus di pam petrol dengan hanya swipe card debit ataupun credit card kita tanpa perlu pergi ke kaunter pembayaran. Dan still kita boleh collect mesra points. Tetapi sekiranya anda ingin dapatkan lebih banyak ganjaran, mungkin anda boleh consider apps ini. Tambahan pula, aplikasi ini agak lagging dari segi page transition, so mungkin pemaju aplikasi ini boleh look into this and
fix the bug. Tapi apapun, apps ni okey ke tak? Apps ni okey, namun masih perlu diperbaiki. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!